Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat siang, guys. Selamat berjumpa kembali tentunya dengan saya Nur, guys. Oke, guys, yang hari ini saya mau datang pakai nih, guys, dari CNT ya. Ini baru saja datang tadi ya. Paketan nama barangnya ada karet sabuk aki menahan pengikat aki Yamaha RX-S, RX-S, RX-King, RX-K, RX. Pokoknya RX-RX lah ya. Ini pengirim dari mana? Moza Spare Part. Ini guys. Ini nomor HP ya. Jalan Mong ini Sidi. Angele 39 RT 07 RS1. Oke, langsung aja kita unboxing, guys. Namanya karet ya, karet ya, guys. Tapi kan saya tahu ini ya yang saya order gimana ya. Kita buka dulu ya. Saya macam uang saja ini ya. Ini pakai bungkus nasi, kosong, guys. Karetnya kayak seperti ini ya. Yamaha, jangan lupa konfirmasi. Nah, ini kita tahu ya. Terima barangnya ya, kan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Semoga dapat. Oke, saya selalu mengkonfirmasi ya, guys. Selalu mengkonfirmasi dan selalu kasih feedback yang positif ya, meskipun kata barangnya kurang bagus, saya tetap kasih yang positif biar dagangannya laris. Mendoakan orang lain kan sama saja mendoakan kita sendiri, diri kita sendiri, guys. Nah, ini seperti ini ya, guys. Ini karetnya ya, kok nggak ada tulisan Yamaha-nya ya. Gambar ada apa enggak ya, baratnya seperti ini ya, guys. Ini buat ini ya, mengaitkan aki ya. Enggak tahu juga ini kodenya juga di sobat-sobat kayak gini apa ya. Waduh, ini agak mencurigakan ya. Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Ini karetnya sepertinya seperti ini ya, dapat teman-teman lihat sendiri, guys. Silakan komen lah ya, saya nggak mau bicara. Ini saya dapatnya seperti ini ya, guys. Ini kode depan sudah disobek ya. Sudah disobek, jadi saya nggak tahu ya, ini tidak bisa baca ya. Ini dari bungkus apa seperti itu ya, guys. Kemudian ini kode klip seperti ini ya. Harusnya juga di sini ada tulisan Yamaha, gak simbol, bukan tulisan ya. Simbol kartu tala ya. Oke, ya udah nggak apa-apa ya, guys. Buat pengalaman. Dan dulu terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya ya, guys. Ini kode klip seperti ini ya. Nah, harusnya seperti ini ya, tapi ya ini kok seperti ini. Oke, mungkin ini saya lagi sedang apes ya. Harapan ya. Terima kasih telah menyaksikan, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.